Assalamualaikum teman-teman, kembali ke channel gue Satria. Di video ini aku mau membandingkan antara kedua sound card ini ya. Ini namanya sound card V8, yang ini sound card Taeyeon Q12. Di sini aku mau membandingkan antara audio ya. Aku nanti cover mic ini, mic dengan gitar ya. Jadi gimana hasil dari masing-masing kedua sound card ini. Tapi sebelum aku melanjutkan videonya ya, seperti biasa aku selalu ingatin teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Buat yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua, semoga sehat selalu. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Oke teman-teman, jadi ini sound cardnya ya. Jadi untuk di sound cardnya ini aku pasang nih mic yang kondensernya ya, pakai jack biasa aja, langsung aja kita pasang ke sini ya, ke ke mic dynamic ya sini. Oke. Terus headset aku kita pasang di lubang headset ya, di sini. Oke. Untuk gitar ya, aku gitar pakai jack yang kayak gini ya, karena aku mau pakai alat ini. Jadi ini adalah alat ini untuk akustik sih sebenarnya, untuk gitar akustik ya, biar lebih clean suaranya. Ke elektrik juga bisa sih, tapi dia nggak ada efek, cuman jadi lebih clean aja suaranya. Oke, ini caranya. Di sini yang jack besarnya ini ya, yang 6,5-nya aku pasang di lubangnya mic dynamic ya, di sini. Oke, udah terpasang. Terus yang jack 3,5-nya kita masukin di sini, alat ini di lubangnya headphone ya, lubang headphone ya, ini headphone kita masukkan. Terus ini masuk ke gitar, dan sekarang kita langsung aja tes audio dari si sound card V8. Teman-teman, ini audio udah masuk ke dalam kamera ya. Di sini aku pakai mic-nya dari BM800, mic condenser pertama aku beli ya. Setelah itu aku beli AKG ya. Tapi di video ini aku pakainya yang mic BM800. Sekarang kita langsung nyalakan gitar. Kita buka volumenya ya. Karena pakainya efek ini, kalau blendnya kita naikkan, dia lebih kayak crispy gitu ya, lebih garing kan? Tapi kita turunin aja ya. Jadi alat ini lebih enak dipakai di gitar akustik ya. Aku udah pernah tes ke gitar akustik ya, walaupun di gitar elektrik juga bisa. Oke, kita langsung tes cover ya, cover lagu. Mohon maaf, tapi kalau aku nggak hafal lagunya ya, ini cuma hanya tes audio aja. Shake 1-2, shake 1-2, kita turunin sedikit gitar. Oke, echo kita buka di jam 12 ya. Halo, shake 1-2. Tak pernah ku sangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini. Lepaskanlah yang pernah kau ucapkan, sekian lama kita berdua. Pergilah kasih, kejarlah keinginan. Selagi masih ada waktu, jangan tinggalkan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu.
Oke, gimana menurut teman-teman ya suaranya dengan menggunakan soundcard V8 ya kan? Jadi ini hasil rekaman live recording gitar dengan menggunakan soundcard V8. Kalau EHO-nya dimaksimalkan, suaranya terlalu gema. Nah, seperti ini. Macam suara di gor dalam apa ya? Gor tempat acara gitu. Cuman aku jarang menggunakan sampai max ya. Jadi aku sering pakai di jam 12. Oke. Ini audio ini hasil audio dengan menggunakan soundcard V8. Sekarang kita langsung aja tes dengan menggunakan soundcard Teyun Q12. Oke, teman-teman ya. Jadi berhubung soundcard ini enggak ada baterainya ya. Jadi dia enggak bisa hidup kayak si soundcard V8 ini ya. Kalau soundcard V8 ini kan udah dilengkapi baterai di dalam. Tapi kalau yang ini Teyun Q12 ini dia enggak pakai baterai. Jadi kita bisa menggunakan dua opsi untuk menghidupkannya ya. Bisa lewat PC ataupun listrik ya, mau pakai power bank apapun itu bisa. Oke. Tapi di sini aku nyalakannya menggunakan dayanya pakai handphone ya. Jadi di sini kita pasang dulu kabelnya di sini. Terus aku pakai OTG ya. OTG-nya yang model seperti ini ya. OTG yang bisa 3-in-1 ya. Ini 3 USB dan 1 charger. Kita pasang. Dan yang ininya langsung aku pasang ke handphone yang ini ya, di sini. Ini kita ambil dayanya, kita langsung pasang aja. Oke, ini soundcardnya udah menyala ya teman-teman ya. Sekarang kita pasang kayak biasa juga, alat yang sama, pakai mic BM800, pakai jack 3,5 mili. Di sini kebetulan di mic di soundcard Teyun juga udah dilengkapi jack 3,5 untuk kondenser. Kita langsung pasang. Oke, untuk si gitar tadi ini dia ya, kita langsung masang aja gitar di channel 2. Oke. Terus berhubung kan aku mau tarik audio nih, audionya ke kamera. Jadi kalau dipakai soundcard ini nggak kayak si V8 kan udah dapat kabel tuh, mau tarik dari line 1 atau line 2 ya, karena ini nggak ada kayak gitu, dia hanya ada output mainnya. Jadi aku pakai kabelnya dari pension ya, kabel pension yang 2-in-1 ya. Jadi dia ada dua gini ya, apa nih namanya, dua combo jack 3,5 ya. Ini yang mono kita pasang aja L atau ya, L sama R. Terus ini kita sambung ke iRig ya, iRig. Dan ini tinggal kita pasang ke HP ya, karena aku pakainya iPhone, jadi aku pakai splitternya dari Ugreen ya, biar bisa masuk audionya. Kalau pakai yang merek-merek lain kayaknya nggak bisa ya. Oke, sekarang kita langsung aja tes audio, gimana hasil audio setelah menggunakan soundcard Teyun Q12. Teman-teman, jadi udah diinstal ya, audionya udah masuk ke kamera ya. Jadi ini mentah dari si soundcard Teyun ya. Ya, perbedaan antara si soundcard Teyun dan si ini ya, si soundcard V8. Si soundcard V8 itu udah dilengkapi dengan echo ya. Tapi kalau di soundcard Teyun itu enggak ada sih, cuman master aja, ada master mic sama master gitar. Jadi ini mentahnya ya. Ini kita tes dulu ya cover mentahnya. Ini suara gitarnya. Gitarnya kita kecilin dulu sedikit ya. Oke, sekarang kita coba tes cover lagu yang tadi ya, sama ya. Tak pernah ku sangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini. Jangan tinggalkan yang pernah kau ucapkan, kau tinggalkan daku. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan tinggalkan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu.
Oke, jadi ini rekaman mentah ya dengan menggunakan Soundcut Tayon. Tapi kelebihan Soundcut Tayon ini kita bisa edit equalizernya teman-teman ya. Jadi di sini aku kan udah konekkan dia ke handphone. Jadi kita pakai aplikasi namanya Entrek Studio. Dia punya kelebihan ya. Dia bisa connect dan kita bisa langsung rekaman multi track ya. Coba kita tes ya. Kita mainkan equalizer. Oke. Sekarang kita tes ya. Ini kan suara mentah nih. Kalau mau suara yang udah aku kasih equalizer ya, dia seperti apa? Kita tes dulu ya. Kita buka. Kita tekan di set partnya nih. Oke, teman-teman. Jadi ini suara setelah aku gunakan equalizer. Kira-kira gimana menurut teman-teman? Ya kan? Jadi ada perbedaan ya antara si Soundcut Tayon ya. Jadi sementara memang Soundcut V8 ini diperuntukkan untuk kita yang live cover gitar instan ya, jadi bisa di outdoor ya, karena kita nggak butuh equalizer, kita cuma langsung cucuk pasang semuanya langsung jadi cover. Tapi kalau ini, kalau kita nggak pakai kayak aplikasi atau DAW, dia ya mentah suaranya ya. Ini udah aku kasih equalizer ya. Sekarang di gitar kita buka, jadi suaranya seperti ini teman-teman ya. Nah, dia terpisah antara dua track ya. Kita mau edit lagi kayak equalizer ya. Misalnya ini vokal. Di vokal kalian masuk equalizer, setting ke high 1 2, dicoba. Shake one low, hey 1 2. Kita buat di sini aja ya. Oke, coba kita tes lagu yang tadi. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan tinggalkan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu, semoga tercapai segala keinginanmu. Ya, gimana teman-teman ya? Jadi masing-masing ada kekurangan dan ada kelebihan ya. Tapi kalau soal harga ya, Soundcut V8 ini sekarang harganya udah murah ya. Aku aja ini baru beli sekitar 80.000. Kalau si Tayon ini cukup murah teman-teman ya. Kalian bisa cek di Lazada. Memang produknya dari Cina ya, cukup lama sih pengiriman ke Indonesia. Aku beli sekitar 260.000, udah bisa dua track ya. Selain dua track gitar ini, kita nggak punya efek, bisa kita setting pakai efek ya. Caranya tadi ini aku masuk ke channel 2, kita masuk ke mixer. Kita pilih add effect ya, ini untuk gitar. Kita pilih gitar ampli. Oke. Kalau mau pakai efek distorsi, di sini juga banyak speakernya. Dan mic-nya ini bisa juga kita setting-setting mau ke mana nih, mau ke ujung, ke tengah, ini ya aku taruh di ujung. Wey, kalau kita nggak mau pakai efek ampli, ya udah delete aja, abis balik lagi. Oke. Jadi gimana menurut teman-teman ya hasil kedua rekaman ya menggunakan si Soundcut V8 atau Tayon Q12 ya. Kalau menurut aku ya masing-masing punya kekurangan dan kelebihan lah ya. Kalau si V8 bisa kita pakai buat ya untuk di outdoor ya, entah mungkin ke rumah teman di lapangan gitu ya kan. Sekarang nggak ribet bawa-bawa banyak kabel. Kalau ini kan kita harus konekkan lagi ke handphone yang bawa kabel OTG, bawa ini. Kalau ini kan nggak, tinggal plug and play ya. Cuman udah bisa lah untuk kita cover-cover ya, walaupun ya aku jarang sih suka cover pakai ini ya.
Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya ya, karena nanti durasinya terlalu lama. Buat kalian yang pengen tahu cara konekkan soundcard ini ke aplikasi Entrek Studio, kalian bisa cek YouTube aku. Aku udah ada buat tutorialnya, rekaman 2 track ya, multi track dengan menggunakan soundcard Teyun Q12 ya. Berhubung waktunya udah lama, aku akhirin video ini. Sebelum aku menutup video ini, seperti biasa aku ingatin buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Buat yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Oh ya, yang terakhir, kalau kalian ada pertanyaan langsung aja komen di bawah ya. Oke, aku kirim video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.